Maka itu saya memberikan
apresiasi yang luar biasa kepada PBB atas bimbingan daripada DPC. Sekali lagi, hidup PACC, malam hidup PBB. Sedikit lagi saya mau menyampaikan untuk kita semua. Mari kita pupuk istilahnya SMK. Sukses melalui kebersamaan. Bersama tidak hanya PBB saja. Saya ulangi, bersama kita tidak hanya PBB saja, tapi mari kita bersama dengan rekan-rekan ormas yang ada di Kecamatan Cipatatan. Dan sekali lagi, saya selaku pembina, bersedia itulah komitmen saya 1x24 jam untuk membuat yang terbaik, untuk melakukan yang terbaik bagi PBB, bagi saudara-saudari kami, ormas-ormas yang ada di Cipatat ini. Dan yang terakhir saya mau menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan PACC Cipatat. Saya tahu sendiri yang sudah berjuang sekeras-kerasnya sehingga acara yang berbahagia ini bisa kita laksanakan hari ini. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian. Saya tahu itu acara ini bisa berjalan bukan pekerjaan mudah, tapi karena kebersamaan, tapi karena kerja keras. Maka itu saya pernah mengingat kalimat daripada Ketua DPC, meraih lebih gampang daripada mempertahankan. Nah, oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari kita pertahankan prestasi ini, bahkan kalau bisa kita meraih yang lebih bagus dan yang lebih baik dari tempat. Itu yang harus saya sampaikan, saudaraku yang saya banggakan pada siang hari ini. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam bentuk kata saya. Kiranya seluruh ormas yang ada di kecamatan ini semakin jaya ke depan dan semakin bersinergitas. Hidup PBB! Hidup PBB! Terima kasih. Kiranya kita semua sebutan dari sini pun tetap bersatu. Horas, berjuang kok. Terima kasih atas kesempatan.